Oke teman-teman, kembali lagi di channel Muaji Melodies. Oke, di video kali ini aku bakal berbagi tutorial genjrengan ya. Genjrengan dangdut. Ini banyak banget ya di request dari teman-teman di kolom komentar atau DM di Instagram ya. Yang biasa aku mainin itu polanya seperti apa? Jadi aku biasa mainin coveran dangdut ya. Jadi polanya seperti ini. Jadi pertama kita genjreng ke bawah, kemudian ke atas, nih ya, kemudian ke atas, kemudian ini di mute ya. Nah, kemudian atas, bawah. Udah simple seperti itu aja ya, diulang terus. Kemudian untuk masuk ke nada kedua ya, atau pindahan chord, bisa divariasi seperti ini. Untuk dasarnya sih seperti yang tadi ya, jadi bawah, atas, mute, atas, bawah. Dasarnya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa variasi ya untuk perpindahan chordnya. Cuman dikasih gitu ya. Mungkin teman-teman yang nonton video ini teman-teman beruntung ya, karena jarang banget ya yang bikin tutorial genjrengan dangdut seperti ini. Nah, genjrengan dangdut ini sering aku pakai di coveran-coveranku ya, yang instrumen dangdut. Dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman dalam bermain gitar. Dan mudah-mudahan bisa asik ya ketika belajar gitar, bisa mengetahui genjrengan dangdut ini. Auto semua lagu bisa dibikin dangdut ya. Oke, jadi segitu dulu videonya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.